Ini kuburan zaman dahulu nenek moyang orang kita di kawasan Kampung Jawa. Ini sudah masuk dalam tambakan ikan, dalam tambak ikan. Semoga ada pihak yang peduli untuk membuka kuburan-kuburan nenek moyang kita. Hari ini tanggal 8 Disember 2019. Sekali lagi diulang, tanggal 8 Disember 2019. Kuburan-kuburan nenek moyang raja ini sudah termasuk dalam kawasan tambak udang. Itu juga sudah ada. Itu juga ada, sudah hancur. Itu juga sudah hancur. Itu lebih banyak lagi sudah hancur. Jadi banyak, bukan hanya ini. Nah, kita coba tengok tu. Dah. Itu juga ada tu. Itu juga ada, sudah hancur. Kita kasih zoom dulu. Nah, tu, sudah hancur tu. Adakah pihak-pihak yang peduli untuk memugar kuburan-kuburan tempoh dulu ini? Datanglah ke kawasan kampung pulau ni punya. Tu juga ada tu. Tu juga ada. Ini sudah termasuk ke dalam areal tambak udang. Juga banyak tu. Tu hampir-hampir hancur dia, hampir punah tu. Ini ada pihak tertentu, jangan hanya kritik yang di Kampung Jawa, tempat pembuangan sampah akhir. Datanglah ke kawasan ini. Kalau hati kita terketuk, bangun kuburan-kuburan ini. Agar anak cucu orang aja biar bisa objek wisata sejarah ke kawasan Lempulau ini. Itu lagi tu. Air. Di sana sudah masuk air. Itu sudah hancur. Coba tengoklah ini, sudah hancur. Itu masih ada satu dua yang kokoh, bisa berdiri. Ini kalau tidak dipugar, tulang walaun juga hancur. Masuk tanah. Itu juga hancur masuk tanah. Itu juga ada. Itu hampir sudah masuk air. Angin sangat kencang. Tempat yang tinggi itu, yang berumput itu juga sudah hancur dia. Sudah hancur. Kalau di sana sudah masuk air. Hanya beberapa batu nisan yang nampak ke atas. Yang lain sudah masuk air.
Ini kawasan Lampurau, Kota Banda Aceh. Kuburan-kuburan ini di kawasan Lampurau, Kota Banda Aceh. Hari ini tanggal 8 Desember 2019, beginilah keadaan kuburan-kuburan tempoh dulu. Ini katanya apa cagar budaya. Tapi kalau tidak dilindungi, tidak dipugar, ini masuk tanah. Hilang, tak lama lagi ini hilang ditelan masa. Ini mohon ada pihak-pihak tertentu yang berkewajiban berwenang untuk memugar kuburan-kuburan ini sebagai peninggalan sejarah untuk anak cucunya. Ini kuburan zaman di kawasan Lampulo, Kota Banda Aceh. Di sana tu makam Tengku Shah Kuala. Lewat hutan bakau ini ada makam Tengku Shah Kuala. Itu pasar Aceh, pasar ikan yang baru sedang dibangun, belum selesai, belum siap, belum bisa difungsikan. Jadi terus sana, di situ ada makam Tengku Shah Kuala di masjid. Sementara di kawasan tambak ini, inilah makam-makam ini. Kamera ini pun keluar, ini jelek juga ni. Kamera jelek ni. Ini kamera apa ini? Kamera. Gelap ni. Mana kamera ni? Itu di tempat ada pasir putih ni. Ada banyak macam nisan yang sudah aja, apa namanya, sudah tidak terpanjang lagi di tanah. Tak tahulah tu. Itu dia. Banyak ini masuk ke dalam kawasan tambak. Yang lebih besar-besar lagi situ. Sudah masuk. Semua dah. Sudah lagi tidak terpanjang di tengah. Tak lagi berdiri di tengah. Nah, ini dia.
kamera ni dah gelap. Kamera HP jelek. Ini nak masuk air tu tinggal dua lagi tu.